Jangan lupa subscribe YouTube Medcom ID dan nyalakan lonceng notifikasi. So, seorang HW ini dulu ketika pertama-tama kita kenal orangnya ya pendiam, baik. Nah, kemudian setelah dia Pak Ruben, makasih. Lagi ngomong beliau memiliki tempat untuk belajar anak-anak tahfidz itu yang semulanya di Antapani di rumah tahfidz Al-Ikhlas itu selama kurang dari tahun 2016 sampai 2019 dan 2019 okay. Itu beliau pindah ke Cibiru dan kepindahannya itu juga ketidaksepengetahuan pihak kami gitu ya. Nah, dari Al-Ikhlas itu. Nah, kemudian dari sana kita sama yang namanya HW atau ini kurang begitu akrab komunikasinya lagi mulai dari tahun 16 itu sosoknya hanya pendiam saja ini. 2019, ya, pendiam ya. Tetapi enggak ada tanda-tanda yang seperti dilakukan saat ini. Saya kurang tahu itunya. Hanya orangnya pendiam begitu. Tapi ya itu aneh. Pendiam, ya, pendiam aneh gitu. Sikap-sikapnya terkadang selalu melawan arus dengan kita kadang okay. Dengan forum ya, dengan forum ya, itu ya. Forum. Padahal beliau itu bukan bukan pengurus forum, bukan anggota forum. Jadi apa ya posisinya di forum? Tidak ada punya posisi dia. Tidak punya posisi di forumnya. Hanya sebagai anggota forum aja di namanya pondok pesantren yang sejumlah 164 pondok pesantren. Nah, pondok pesantren itu ada di dalamnya begitu. Jadi dia bisa masuk ke forum itu seperti apa maksudnya awalnya bagaimana Pak Dadang? Saya ingat Pak Dadang. Saya bukan tidak masuk forum hanya kalau yang namanya forum pondok pesantren yang sudah punya izin operasional itu masuk di anggota forum pondok pesantren. Oke. Okay. Ya dia menatasnamakan mendeklarasikan dirinya punya pondok pesantren gitu. Ini surat izinnya operasional. Oh iya, oke gitu. Baik. Melawan arus yang tadi aneh dan sering melawan arus ini seperti apa contohnya Pak Dadang pernah ya, pengalaman Pak Dadang alami? Gini, ketika ada kegiatan kita harusnya saat ini seperti ini, dia seperti ini, gitu aja. Artinya detailnya kayak apa nggak ada ceritanya Pak Dadang ya? Kadang tidak matching lah gitu Pak dengan kegiatan yang kita laksanakan. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously. Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.